Siaran, aku capek sekali. Oke, kita sudah dekat. Cuma satu blok lagi. Bunyi apa itu? Entahlah, dengungan itu ganggu pendengaranku. Kecuali di taman. Ya, kenapa tata pikir olehku? Aku bisa jahili siapapun sebab aku ada di balik monitor di tempat aman di rumahku sendiri. Siapa yang biarkan kalian masuk? Ibumu. Ibu, kau biarkan musuh masuk markas rahasiaku? Maaf, Timmy. Ibu pikir mereka itu teman-temanmu. Ibu kan tahu aku tidak punya teman. Wow, ternyata internet itu di dunia nyata sungguh menyebalkan. Baiklah, teman. Hapus videoku sekarang. Atau kau akan offline. Hah? Aku tidak bisa menghapus apapun di internet. Waktumu 5 detik. 1. Tidakkah kau sadari? Pikirkan semua yang akan hilang di dunia ini. 2. Pikirkanlah soal pendidikan. 3. Pikirkan soal kebebasan berpendapat. Kecuali bagian dunia yang tidak memilikinya. 4. Pikirkanlah anak-anak kucing itu. 5. Tunggu, Gumba. Dia benar. Pikirkanlah lagi. Pikirkanlah, pikirkanlah. Yo, kalian tidak apa-apa? Sudah 15 menit kalian menatap langit-langit. Kau sungguh indah. Jangan pernah berubah, internet. Sudah selayaknya kau bebas. Kontak fisik. Bersalah mulai sekarang bertanggung jawab atas perbuatanmu nanti. Tidak mau. Dan mungkin tertawalah dengan orang-orang, bukannya menertawakan mereka. Yang benar saja, teruslah berharap. Dan ingatlah orang-orang yang memiliki hati juga. Berlututlah, kalian sedang bicara pada internet.